Halo sahabat info, bertemu lagi dengan Profesor Prosan. Sebuah penelitian dari United Nations Environment Program yang dipublikasikan pada tahun 2011 mengatakan bahwa dunia ini dihuni sekitar 8,7 juta spesies. 7,7 juta spesiesnya adalah spesies binatang. Dari sekian banyak spesies binatang tersebut, ternyata terdapat beberapa binatang yang merupakan binatang terpintar di muka bumi ini. Nah, pada kali ini, tim Profesor Prosa telah merangkum 10 binatang dengan kepintaran di atas rata-rata yang dirilis dari para ahli. Burung merpati. Binatang ini mungkin tidak lagi asing bagi kita. Perannya cukup populer dalam penyebaran informasi, terutama di zaman teknologi belum secanggih abad ini. Burung merpati dikategorikan oleh para ahli sebagai salah satu binatang terpintar. Kelebihan merpati adalah mampu mengingat dengan detail jalan yang dilalui dan mengingat jalan pulang meski pada jarak yang cukup jauh. Bukan hanya itu, burung merpati juga mampu membedakan gambar atau foto dengan jumlah yang banyak. Jadi sudah jelas mengapa merpati dahulunya sering ditugaskan oleh pihak kerajaan dalam mengantar surat. Burung gagak. Seperti pada burung merpati, burung gagak juga kerap dijadikan sebagai salah satu binatang peliharaan oleh penghuni kerajaan zaman dahulu. Sebagai binatang unggas, burung gagak memiliki kecerdasan di atas rata-rata pada umumnya. Burung gagak mampu memecahkan masalah dengan mempergunakan sumber data yang ada di sekitarnya. Burung gagak dapat membuat sendiri peralatan yang dapat membantu dalam kehidupannya. Bahkan karena kecerdasannya, burung gagak mampu menggunakan roti sebagai umpan untuk memancing ikan. Gurita, atau dikenal juga sebagai octopus, adalah binatang laut yang memiliki 8 lengan dengan bulatan-bulatan cekung penghisap. Gurita juga masuk dalam jajaran hewan tercerdas. Menurut para ahli, hewan ini mempunyai daya ingat jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam sebuah percobaan laboratorium, gurita mampu mempelajari dan mengamati bagaimana manusia membuka botol. Menariknya, golongan binatang laut ini juga mampu melakukan hal yang serupa. Anjing. Anjing banyak dijadikan sebagai binatang peliharaan untuk menjaga rumah. Tapi tahukah Anda bahwa anjing juga memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata hewan pada umumnya? Anjing akan dengan mudah mengenali tuannya, anjing juga memiliki penciuman yang tajam dengan naluri yang patuh. Bahkan, karena kecerdasannya itu, anjing kerap dilatih dan dijadikan alat bantu pelacak korban yang hilang dalam bencana alam. Di beberapa kasus, anjing juga kerap dijadikan penuntun bagi tunanetra. Meski di Indonesia tikus kerap dianggap hama bagi ibu rumah tangga atau para petani, namun ternyata hewan ini masuk dalam kategori hewan tercerdas. Para peneliti laboratorium kerap menjadikan tikus sebagai salah satu bahan percobaan. Menurut para ahli, tikus memiliki psikologi yang hampir mirip dengan manusia. Bahkan, tikus memiliki perasaan sedih, gembira, dan stres seperti manusia. Domba. Domba. Domba, atau lebih dikenal di Indonesia sebagai biri-biri, adalah salah satu binatang ternak yang difungsikan untuk memproduksi daging dan bulu. Meski begitu, ternyata domba juga memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Kecerdasan hewan ini adalah mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya hingga beberapa tahun. Burung kakak tua. Burung kakak tua umumnya dijumpai di daerah tropis. Jika kamu pernah melihat burung ini, pasti kamu akan kagum dengan keindahan dan kemampuan berbicaranya. Ya, burung kakak tua termasuk salah satu burung dengan kecerdasan di atas rata-rata hewan pada umumnya.
Burung ini memiliki kemampuan meniru perkataan manusia. Bahkan, burung kakak tua bisa menjawab beberapa pertanyaan. Namun, meski begitu, biasanya kemampuan ini perlu dilatih terlebih dahulu. Lumba-lumba. Lumba-lumba adalah salah satu mamalia laut yang menarik perhatian banyak orang. Binatang ini terkenal dengan kecerdasannya. Dia mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia. Bahkan kecerdasan lumba-lumba dimanfaatkan oleh manusia dalam penerapan teknologi pada sistem pengiriman suara dalam air. Kecerdasan lumba-lumba dalam pengiriman suara ini difungsikan untuk mencari jalan, mendeteksi mangsa, dan peringatan bahaya. Sinyal suara yang dikeluarkan oleh hewan ini jika mengenai suatu benda akan menimbulkan gema. Para peneliti menyebut sinyal suaranya sebagai sonar. Sonar dari lumba-lumba inilah yang kemudian dikembangkan hingga menjadi radar kapal selam. Gajah. Gajah adalah binatang darat terbesar di bumi. Bahkan beratnya bisa mencapai 7 ton dengan tinggi sekitar 4 meter. Gajah memiliki kecerdasan rata-rata hewan pada umumnya. Dia mampu mengenali dirinya di cermin hingga mengindikasikan kesadaran diri dan kognisi. Kecerdasan lain gajah kerap terlihat dalam pertunjukan yang memperlihatkan kemampuannya menggunakan peralatan seperti menggambar dan pengenalan peralatan lainnya. Gajah juga terkenal dengan daya ingatnya yang tinggi, serta kemampuannya mengukur jarak tempuh perjalanan dan rute yang dilalui. Simpanse. Menurut para ahli, simpanse adalah binatang terpintar di muka bumi ini. Keluarga Hominidae ini mampu membuat peralatan sendiri untuk berburu makanan. Bukan hanya menggunakan peralatan, mereka juga menggunakan strategi dan membangun kerjasama dalam berburu. Selayaknya manusia, simpanse juga memiliki status sosial dan tingkatan serta kemampuan mempengaruhi satu sama lainnya. Dalam beberapa penelitian dikatakan bahwa simpanse memiliki kemampuan menipu dan belajar menggunakan simbol. Menariknya lagi, simpanse bahkan mampu mengerti aspek bahasa manusia, termasuk urutan numerik, konsep angka, serta perencanaan spontan untuk kejadian saat ini ataupun masa depan. Nah, itulah runtutan binatang-binatang tercerdas di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Nantikan video-video menarik dari Profesor Prosa selanjutnya. Selamat beristirahat, tetap cerdas, tetap bersahaja.